Terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini sebagai perayaan kemenangan Argentina di Piala Dunia tadi malam, saya akan membeli premium pack Argentina yang harganya 1.500 koin dan saya akan langsung meracik lalu mereviewnya di online match. Dan ini dia pack negara yang ada di eFootball, tetapi yang ori tetap yang juara dunia ya guys ya. Oke, langsung saja kita beli premium pack Argentina yang harganya 1.500 koin dan isinya adalah full pemain Argentina dan epic big time King Leo Messi rating 100, gila. Lalu kita juga mendapatkan full squad pemain Argentina di setiap posisi, terus program pelatihan 40.000, lalu yang eksklusif adalah jersey Argentina 2014. Oke, langsung saja kita beli ya guys ya dengan 1.500 koin. Oke, langsung klik beli tanpa ragu. Oke, kita klaim Leo Messi ya guys ya, versi epic big time dengan rating 100. Oke, langsung saja, ini dia animasinya King Leo Messi juara Piala Dunia, anjas. Oke, langsung kita racik saja guys ya King Leo Messi ini supaya ratingnya bisa mencapai 100. Anjir, anjir. Oke, langsung kita klik lanjutkan. Dan ini dia pemain-pemain yang sudah kita dapatkan. Semua langsung kita klaim saja lah, biar gak lama cok. Oke, kita klik oke, langsung. Aduh, ini oke, cepet. Oke, langsung saja guys ya, kita meracik King Leo Messi. Oke, ini dia pemain-pemain yang kita dapatkan, full squad Argentina, anjas. Dan ini dia yang eksklusif epic big time King Leo Messi. Oke, kita program latihan. Oke, untuk sementara kita racik Leo Messi dulu aja ya guys ya. Yang penting Leo Messi lah, rating 100 cok. Untuk yang pemain lainnya mungkin di next video saya akan max ratingkan dan langsung review. Di video ini kita akan langsung review meskipun pemain lainnya belum max rating. Yang penting King Leo Messi sudah max rating cok. Oke, dan ini racikan terbaiknya kalian langsung alokasikan otomatis seperti ini. Ini udah terbaik lah. Nah, ini dia full biru-biru, anjir. Statik sih, ngeri cok statnya cok. Placingannya sama finishing yang paling ngeri. Oke, langsung saja guys ya, kita klik lanjutkan. Oke, konfirmasi, nice. Oke, kita langsung susun squad Argentina guys ya. Dan ini dia full squad Argentina, level gaya main tim otomatis 99, anjir, anjir. Oke, kita langsung cari lawan di online match tentunya. Kita akan langsung review kegacoran full squad premium pack Argentina ya guys ya. Apakah bisa squad Argentina ini GG seperti di dunia nyata. Oke, ini dia King Leo Messi, anjir, anjir. Dan sekarang kita akan coba ganti formasi ya guys ya. Oke, pilih, ini kapten dulu. Kita pakai Leo Messi dong, rating 99 bos kaptennya. Oke, langsung kita coba jersey. Ini pakai yang sekarang aja lah, biar kayak yang dunia nyata cok. Oke, langsung kita ubah formasi. Nah, ini formasinya sementara saya pakai yang 4-3-1-2 supaya Leo Messi bisa maju ke depan dan bisa mencetak gol sebanyak mungkin. Karena memang di squad ini yang sudah full racik cuma Leo Messi doang ya guys ya. Yang lainnya masih level standar, level 1. Jadi harus Leo Messi yang menggendong. Oke, lanjut saja, kita coba bangun serangan. Di sana ada De Paul, umpankan ke tengah. Di sana Leo Messi, berikan pada Dybala, langsung umpan ke bawah. Nice. Oke, kita coba cari Leo Messi. Di sana Leo Messi, nice. Aduh. Oh ya, dapat. Oke, nice, masih dapat. Kita main kalem sedikit, jangan terlalu buru-buru. Oke, umpan. Aduh. Ayo, dapat. Nice, dapat. Oke, di sana ada Di Maria, coba placing Di Maria. Hampir saja guys ya. Mohon dimaklumi kalau pemainnya agak pelang-aplung. Mbappe. Aduh. Cok, Mbappe. Diloncatin loh. Untung cok. Tendangannya main dicukit anjir, langsung ke atas cok. Jadi mau dimaklumi ya guys ya, karena squadnya ini memang baru level 1, cuma Leo Messi doang yang sudah max rating. Jadi kalau pelang-aplung mau dimaklumi. Oke, lanjut saja, di sana dari Paul. Nice, kita umpankan King Leo Messi. Dar. Gila, mantap sekali tendangan kaki kanan dari Leo Messi. Dan ini dia selebrasi monumental dari epic big time King Leo Messi, anjir, anjir. Oke, sekarang skor 1-0 ya guys ya. Satu gol dari King Leo Messi memang kelas banget cok, bukan kaleng-kaleng anjir. Oke, lanjut saja, di sana ada Luka Modric, umpankan ke tengah langsung. Di sana ada Valverde, offset bos. Oke, sekarang kita akan coba langsung bangun serangan. Kita akan terus membantai lawan kita ini.
Oke, lanjut saja kita coba bangun serangan kembali. Di sana ada Paredes diumpankan ke tengah, di sana ada Dybala diberikan kepada Leo Messi, di sana ada De Paul langsung pantrobos Leo Messi. Lari. Aduh. Dihalangi, cok, bangke. Oke, gak apa-apa. Awas counter attack, cok. Di sana ada Johan Cruyff umpankan. Wes, lolos Valverde, awas. Oke, kita tutup rangnya. Iya, mau kemana Mbappe? Mau diumpan ke Mbappe ya, guys ya. Oke, lanjut saja. Di sana ada Valverde langsung umpankan kepada Mbappe. Tidak bisa, bos. Oke, kita langsung fase counter attack. Di sana ada Di Maria diberikan kepada Lautaro Martinez. Di sana Di Maria kembali langsung pankan ke depan. Nice Lautaro Martinez. Oke, awas jangan ngelawak lu, cok. Oke, kita tendang. Dar. Anjay, kelas banget, cok. Meskipun masih level 1 tapi finishingnya GG ya, guys ya. Mantep banget, cok. Oke, lanjut saja. Di sana ada Kylian Mbappe diberikan kepada Rodrigo. Langsung kita serepet dengan Di Maria. Oke, lanjut saja kita coba fast counter attack. Di sana ada Dybala. Langsung di body, cok. Oke, awas counter attack, hati-hati. Di sana ada Kylian Mbappe, langsung kita serobot. Nice. Mbappe jangan kasih bola ya, guys ya. Kalau udah nyentuh bola langsung gol, anjir, bangke emang. Kemarin juga gitu, cok. Baru nyentuh bola langsung gila, ngeri anjir emang Mbappe. Oke, lanjut saja. Di sana ada Kylian Mbappe mencoba mendribel bola, umpankan ke tengah. Di sana ada Luka Modric berikan kepada nice, dapat. Awas. Cok, sering blunder gitu, awas. Anjir. Oke, gak apa-apa, ente. Satu gol ya, guys ya. Ini jangan-jangan ke comeback kayak di final ini, cok. 2-0 terus 2 sama, anjir. Kekek saling comeback jadi 3 sama malah penalti ya, cok. Lama banget sampai jam 2 gak kelar-kelar loh. Gua sampai ngantuk, anjir. Oke, lanjut saja. Di sana ada Lautaro Martinez umpan ke ngapa langsung ke depan, bangke. Oke, lanjut saja. Di sana ada siapa tuh, cok? Gak tau lah. Langsung tas potong saja. Di sana ada itu mantep loh, padahal umpannya Lord Lautaro ini burik anjing. Oke, lanjut saja. Di sana ada kiper terbaik Piala Dunia diberikan kepada Molina. Di sana ada De Paul umpankan King Leo Messi. Dapat. Awas. Nice. Diberikan kepada De Paul. Di sana ada Leo Messi umpan De Paul kembali. Ngapain langsung terobos, cok. Oke, dapat. Nice, dapat. Di sana King Leo Messi langsung tap placing. Dar. Cok. Mantep loh itu, sayangnya masih gak gol ya, guys ya. Oke, nanti kita di babak kedua langsung coba placing menggunakan Leo Messi ya, guys ya. Karena dari tadi placingannya belum kelihatan ini. Oke, lanjut saja. Di sana ada Kylian Mbappe diberikan kepada Johan Cruyff. Nice, kita dapat bolanya langsung fast counter attack. Di sana ada Paredes diberikan kepada Di Maria. Di sana ada Leo Messi. Nice, 1-2 dapat. Dapat. Alah, oke, awas counter attack. Bahaya, tutup Mbappe. Nice, Mbappe jangan kasih bola ya, guys ya. Oke, lanjut saja kita langsung fast counter attack. Di sana ada Dybala diberikan kepada Molina langsung pan terobos. Nice. King Leo Messi lolos. Oke, kita coba placing pelan. Iya, anjas. Tenang sekali finishing dari King Leo Messi ya, guys ya. Sehingga sekarang skor menjadi 3-1, 2 gol dari King Leo Messi dan juga 1 gol dari Lord Lautaro. Oke, lanjut saja. Langsung kita serebet. Nice. Oke. Mbappe. Nice. Mbappe jangan sampai kasih bola ya, guys ya. Oke, kita coba bangun serang kembali. Di sana ada Lautaro umpankan kepada King Leo Messi. Di sana ada De Paul. Oke, kita coba cari Messi, mana Messi? Cok. Langsung diserebet anjir. Oke, hati-hati counter attack. Di sana ada Valverde masih mendribel bola. Kita tutup ruang Mbappe. Awas dah kan, Mbappe. Awas, cok. Oke, di sana ada Johan Cruyff diberikan kepada Kylian Mbappe umpankan ke tengah. Awas. Nice. Oke, kita langsung coba fast counter attack. Di sana ada Di Maria diberikan kepada King Leo Messi. Di sana ada Dybala umpan ke Di Maria kembali langsung terobos. Alah, cok. Dapat. Bangke, sulit anjir. Dikepung, cok. Oke, nice, masih dapat bolanya di sana. Potong mulu, cok. Oke, kita main kalem, jangan terlalu buru-buru. Kita mainkan temponya ya, guys ya. Di sana mainkan tempo tapi buru-buru, cok. Bangke. Oke, lanjut saja. Di sana ada Dybala diberikan kepada King Leo Messi. Di sana Di Maria langsung dapat. Alah, cok. Lautaro gak siap anjir. Udah mantep umpannya itu, cok. Oke, lanjut saja. Di sana ada Rodrigo umpankan kepada Luka Modric. Di sana ada Iniesta, awas Mbappe kepung. Nice, salah umpan, cok, Mbappe. Oke, lanjut saja. Di sana ada Kylian Messi langsung counter attack. Di sana ada Molina langsung terobos Messi. Nice. Oke, kita coba placing pelan lagi. Iya. Ketipu, cok, back sama kipernya anjir. Tabrakan loh.
kelas banget memang finishing King Leo Messi ya guys ya. Placingannya gak ada obat cok. Oke lanjut saja, di sana ada Valverde langsung umpankan kepada Iniesta, 1-2, nice dapat. Alah malah dilepas cok. Oke awas hati-hati. Aduh, dia nampaknya mulai panik ya guys ya. Awas, kita coba tutup ruangnya. Aduh. Oke lanjut saja, Cancelo mencoba melebar. Enggak cok, diumpan ke tengah. Modric dapat. Messi, nice. Oke, Lautaro. Umpan Messi. Alah. Burik banget, cok. Umpan Lautaro, anjir. Itu jangan ke back, cok. Umpannya, cok. Tinggal agak ke depan, loh. Messi tinggal lari, dapet itu bolanya. Aduh, Lord emang beda ya, guys, ya. Oke, lanjut saja. Di sana ada Dybala. Umpan ke arah King Leo Messi. Mencoba kocek, aduh. Oke, udah habis ya, guys, ya. Skor sekarang 4-1. Bagaimana menurut kalian? Apakah Premium Pack Argentina ini termasuk GG Gaming? Ini dia King Leo Messi ya guys ya, versi Epic Big Time. Dan sekarang sudah resmi menjadi juara dunia, anjir. Mantap banget ya guys ya. Oke itu saja video dari saya, terima kasih yang udah nonton dan udah subscribe. Thank you.